Sebuah video memperlihatkan bocah pemulung hanya meminta air mineral saat diajak ke sebuah minimarket. Padahal bocah kecil tersebut dibolehkan ambil apapun yang ia mau. Video tersebut dibagikan oleh akun TikTok @abigashel, Selasa, 4/5. Pengunggah bernama Abigail ini mengatakan saat itu ia tengah jalan-jalan di sore hari. Lalu Abigail melihat anak kecil yang sedang duduk di pinggiran trotoar membawa sebuah karung. Abigail pun turun dari mobilnya dan menghampiri anak kecil tersebut. Awalnya Abigail memanggil dan anak tersebut langsung menghampirinya. Anak tersebut pun diakui cukup sopan jika dibandingkan dengan anak seumurannya. Saat diajak ke minimarket dan ditanya ingin membeli apa, anak ini menjawab hanya ingin air mineral. Abigail pun menceritakan bahwa anak tersebut merasa senang hingga lari-lari saat diajak ke minimarket. Walaupun awalnya hanya meminta air mineral, Abigail tetap menyuruh anak itu untuk mengambil apa yang diinginkan. Anak tersebut pun mengambil beberapa cemilan yang dia suka dan roti. Ternyata cemilan yang diambil tidak hanya untuk dirinya saja, tapi juga untuk kakak dan adiknya di rumah.